Saya akan berbicara karena hobi saya jalan-jalan, dan ibu-ibu saya menularkan saya kesukaan memasak. Saya dapat dari ibu, saya akan ajak kalian semua untuk jalan-jalan. Ini dapur, gitu ya? Dapur kita, ya. Beginilah menurut saya, interpretasi saya. Setelah saya keliling ke banyak tempat di Indonesia, beginilah interpretasi saya tentang dapur Nusantara. Gitu ya, beberapa hari yang lalu presiden kita menulis status ini di Facebooknya. Kita adalah bangsa yang punya kekayaan kuliner luar biasa ya. Terus dia bilang gagal membranding dalam pasaran dunia internasional karena negara-negara lain tidak mengenal kuliner kita. Gitu ya, ini semacam kegalauan dia jika dia bayang dibandingkan dengan Tom Yam yang dia temukan di luar negeri begitu mudah, mudah, gitu ya. Oh, status ini mendapat ribuan komentar, oh, pujian, kritikan, juga cacimaki. Kok presiden ngurusin hal sepele, makanan gitu ya? Ternyata bagi kita orang Indonesia makanan itu urusan yang sangat sepele. Oh, itu tidak lebih penting dari urusan BBM yang naik tidak lebih penting dari mungkin bulu mata sarini ini gitu oh, dan tidak lebih penting dari ini komentar orang terhadap kaisang yang secara tidak tidak sengaja makan babi di Singapura ya orang heboh soal itu gitu ya oh, jadi tapi makanan itu adalah hal sepele ya. pertanyaannya bukan pada saya saya pikir bukan pada kenapa dunia internasional tidak mengenal masakan Indonesia Apakah kita orang Indonesia mengenal orang-orang ini? Kebudayaan mereka ini? Ini? Mengenal ini? Ini adalah masakan Indonesia gitu ya? Apakah kita mengenal ini? Apakah kita mengenal ini? Ini bumbu yang dipakai dalam masakan Batak. Apakah kita mengenal ini? Ini bumbu yang dipakai dalam masakan Bali. Bumbu ini terdiri dari 13 jenis. Apakah kita semua mengenalinya gitu ya? Jadi kalau misalnya presiden mengatakan dia orang-orang luar negeri tidak mengenal masakan Indonesia di luar negeri, oh, aku pikir pertanyaan tadi kebalik pada diri kita, wah kita aja nggak kenal kok. Tadi tentu kita kenal ya. Ini apa kita kenal ini? Ini bumbu utama dalam masakan orang Toraja, disebut pamarasan. Oh, blimbing kita kenal banyak orang. Ini sawi, sawi, sawi hutan yang hanya ada di pedalaman uh, Dayak di hulu Kapua atau di hulu Mahakam. Sabi ini punya sensasi yang khusus kalau kita memakannya seperti wasabi orang makan uh, di Jepang itu ya. Ini unik sekali. Ini kan yang sangat kaya dari Sungai Mahakam gitu ya gula tentu mungkin kita sebagian orang kita kenal di sini ya atau banyak orang yang yang tentu kenal gula tapi belum tentu mungkin bisa lihat prosesnya atau cara membuatnya gitu ya ini cetakannya salah satunya ya ini yang dimakan kaisang nggak, sengaja itu ini saya temukan di pasar temohon uh, tradisi orang nusantara di kepulauan banyak yang makan sirih gitu ya Next. nah kalau kita mungkin mengenal makanan Indonesia Mungkin sebagai sebagian orang yang dikenal sebagai makanan Indonesia adalah ini, apa ini nasi padang? Yang kita gampang kita temukan mulai dari Aceh sampai oh, sampai Papua eh, nasi padang sama mungkin warteg kalau di kota-kota besar ya eh, plus nasi goreng bakso sate ya eh, selain itu nggak kita kenal sementara kalau kita ngomong satu elemen saja sate di Bali ini salah satunya ini sate lilit namanya ada lima jenis sate. Kalau kita ngomong mulai dari Sumatera sampai Ternate saja, ada ratusan jenis sate, gitu ya. Ya, ini nelayan, oh, kampung nelayan di, 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 di Togian, gitu ya. Oh, ini Toraja. Ini kebudayaan kita dari Halmahera, gitu ya. Nah, makanan di Indonesia lahir dari tradisi yang begitu kaya. Lahir dari tra tradisi yang begitu kaya yang, yang di dunia ini. Uh, tidak ada negara se seberuntung kita ya dibandingkan dengan dengan negara lainnya. Tradisinya begitu kaya, sumber-sumber pangannya begitu kaya, rempah-rempahnya begitu kaya. Semua ini sebenarnya sebuah modal, sebuah sebuah kapital buat kita uh, sementara semua kekayaan ini belum menjadi masakan Indonesia. Yang ada di di Indonesia, saya selalu sepakat dengan Om Wongso yang sering bilang, yang ada di Indonesia itu kita tidak 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 ada makanan Indonesia. Yang ada itu makanan daerah. Yang dimakan oleh orang Indonesia katanya. Oh Kenapa hal seperti ini terjadi? Karena ada ada dua faktor yang saya 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 saya, saya bayangkan ya. Oh yang pertama kita lahir dari tradisi dapur ibu kita yang mendidik uh, lidah kita uh, begitu apa namanya akhirnya begitu sangat fundamentalis ya, sangat sangat radikal gitu ya. Oh, kalau bagi orang-orang orang, orang, orang Menado gitu, nggak ada makanan yang enak di Indonesia kalau ini makanan Menado. Kalau kita tanya kenapa? Pedas coy gitu ya ya Cilaka 12 kalau dikasih makanan Jawa dia bilang ini gula-gula bukan makanan gitu ya. <SILENGALAN> ya hal-hal ya, seperti itu uh, apa namanya? Uh, membentuk membentuk uh, selera orang Indonesia, orang daerah saling tidak mengenal itu juga persoalan di masyarakat kita sebenarnya representasi dari makanan ini bisa kita, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari begitu tidak tolerannya kita terhadap terhadap yang lain terhadap terhadap orang Papua terhadap terhadap orang orang orang, orang mentawa yang yang hidup bercawat kita kita anggap mereka hidup dalam budaya primitif misalnya seperti itu ya sementara kalau kita ngomong Indonesia apa sih yang membuat Indonesia ada ini ada peta dunia gitu ya apakah kita di sini mengenal di mana itu letaknya Banda Neira misalnya gitu ya Banda Neira ada di antara pulau-pulau ini. Uh, kalau tidak ada Banda Neira, tidak akan ada Indonesia, tidak akan ada kita hari ini gitu ya. Banda Neira itu adalah satu uh, pulau kecil di kepulauan Maluku. Dari sanalah rempah pala, dama atasnya lagi ada Maluku Utara dan cengkeh berasal gitu ya. Itulah yang membuat uh, dulu pas Kodagama Columbus nyasar di Amerika Latin. Uh, uh, Columbus nyasar di Amerika Latin. Dia menemukan cabai. Orang Spanyol menemukan cabai di sana. Ketika mereka menemukan cabai, sebenarnya mereka cari ini, cengkeh, pala, gitu ya, o, lada dari Sumatera, gitu ya. Cabai ini dia pikir wah ini lada yang apa nama cowok cabai ini lada yang belum ini belum 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 dipanen pada belum saatnya katanya. Dia tipu orang Eropa. Ternyata itu salah. Yang menemukannya adalah kemudian Magalian yang berlayar kayak ke Nusantara, gitu ya. Nah dari sejarah panjang Perjalanan orang-orang Eropa ke Nusantara juga itu merubah cita rasa kita, merubah merubah lidah orang Indonesia. Tidak serta merta pada hari ini misalnya orang Manado memakan cabai udah dari moyangnya dulu, Enggak, Itu orang Spanyol dulu yang bawa ketika mereka datang ke Indonesia gitu. Jadi kita bisa ngelihat, sebenarnya makanan Indonesia itu dibentuk juga oleh interaksi bermacam kultur yang datang ke Nusantara yang membentuk Aceh sebagai sebuah kesultanan besar misalnya gitu baru sebagai sebuah kesultanan kesultanan Islam Islam pertama berbarengan dengan kedatangan mereka itu mereka membawa makanannya, membawa tradisinya masing-masing. Oh, -masing. itulah kita kenal misalnya kenapa orang Aceh menggunakan kari dalam karinya mereka itu menggunakan bumbu yang sangat kompleks. Bisa 20 20 jenis apa rempah-rempahnya bisa Misalnya gitu ya. Ini pejuang-pejuang Aceh dulu ya. Oh, dari 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 wajah-wajah mereka kita bisa melihat bahwa orang Aceh itu sebenarnya udah percampuran dari berbagai macam ras gitu ya. India, orang Gujarat, orang orang Melayu, oh juga peranakan Cina gitu ya. Dari situ juga kita lihat nanti apa namanya oh, makanan Aceh berkembang kemudian dari berbagai macam pengaruh bangsa-bangsa yang datang ke Nusantara itu ya. Oh, ini di pedalaman Batak dulu tempo dulu. Saya ambil arsip dari Kecilpi. Nah ini orang Bugis. Orang Bugis ini sebelum bangsa-bangsa Barat datang ke Nusantara, sebelum ada monopoli perdagangan rempah, orang Bugis sudah berlayar ke Madagaskar, sudah berlayar ke Australia, sudah menemukan uh, New apa namanya, uh, Town di Afrika Selatan gitu ya. Orang-orang uh, Bugis ini sudah menggunakan perahu yang begitu canggih, yang modalnya ini diambil diambil dari perahu-perahu orang Eropa dulu yang datang mengelilingin oh, dunia gini oh, gitu ya. Uh, sejarah Nusantara yang begitu panjang, yang seakan-akan ketika kita sudah 69 tahun merdeka saat ini menjadi begitu sempit gitu jadinya seakan-akan oh kita begitu jauh dari yang namanya Banda nera, kita tidak kenal di mana itu Banda Neira kita tidak kenal lagi di mana itu ada pedalaman pedalaman Dayak orang-orang oh, Dayak di sana di mana ada, ada, ada orang mental gitu. sementara orang Bugis pada 3 4, abad yang lalu sudah sampai keliling dunia gitu ya oh, kembali kepada makanan gitu ya oh, kekayaan yang begitu ragam tadi oh, juga tidak 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 bisa dipisahkan dari apa yang namanya tradisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam next dalam kehidupan orang-orang Bali gitu ya, dalam kehidupan mereka sebagai orang Hindu, mereka punya kosmologi. Kosmologi orang Hindu ini selalu ber berhubungan erat dengan juga dengan kultur mereka dalam membuat makanan gitu ya. Bumbu mereka harus 13 jenis. 13 jenis itu nanti dia akan merepresentasikan apa apa yang ada dalam keyakinan orang uh, Hindu sebagai uh, apa namanya Bali sebagai Hindu di situ nanti kita bisa melihat lengkuas itu representasi dari apa uh, jahe itu dari apa uh, pala itu dari apa uh, terus lawar itu kenapa orang Bali misalnya membuat lawar merah sama lawar 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 putih lawar putih itu mereka bikin sebagai makanan sebagai persembahan buat dewa dewa mereka dewa utama mereka di di, di atas Uh, sementara mereka buat lawar merah yang penuh dengan darah yang menurut kita uh, mungkin tidak tidak uh, begitu dekat dengan tradisi mereka itu agak barbar gitu ya kok lawar berdarah-darah mentah lagi gitu kan nah itu itu semacam-semacam ini semacam apa namanya sokokan buat dewa yang berkuasa di bawah yang kita kenal sebagai orang Jawa buto namanya gitu ya begitu juga dengan tradisi kami misalnya di tanah Batak gitu ya kenapa kami mengutamakan tiga unsur utama uh, dalam makanan kami uh, yang, yakni misalnya uh, Asin, asam, sama pedas. Kenapa? Karena leluhur saya sebagai orang Batak dulu, kami percaya juga dengan tiga dunia yang erat hubungannya dengan keyakinan Hindu kuno yang datang ke Nusantara. dengan uh, dunia atas, dunia tengah, sama dunia bawah. Di mana di sana ada tiga 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 dewa ini menguasai tiga dunia ini. Kemudian itu kami representasikan juga nanti dalam bentuk cara memasak kami harus tiga tungku harus tiga warna semua warna-warna dalam ada dalam tradisi Batak itu misalnya hitam putih sama sama merah oh, uh, juga nanti ketika kami membuat arsik ya dalam salah satu makanan yang paling terkenal di Batak misalnya arsik arsik itu juga merepresentasikan dari ya kosmologi kami sebagai leluhur kami orang Batak itu gitu loh uh, jadi begitu kekayaan kekayaan uh, kuliner kita ini kenapa kenapa juga begitu asing dengan 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 lidah kita ada satu hal lagi yang membuat kita Nah, semakin jauh itu ya selain fundamentalisme rasa tadi itu kita tidak punya keberanian, tidak punya ke, tidak punya keberanian untuk oh, ketika kita pergi ke tempat-tempat lain dengan tantangan-tantangan untuk mencoba rasa yang baru, tes yang baru gitu ya. Sementara dalam perkembangannya kuliner di dunia sekarang ini kita melihat ya banyak nih sekarang nih mulai siap-siap asing datang ke ke Indonesia. Oh, kayak di Bali lah ya. Kalau kita boleh na oh, kasih nama lah misalnya, oh ada Krisola, ada Willmerik gitu ya. Oh, ada juga, saya lupa, uh, namanya satu lagi orang Swiss. Orang-orang ini datang ke Indonesia, justru belajar tuh dari dapur ibu-ibu kita untuk mau ya rempah-rempahnya, ya teknik memasaknya. Kemudian mereka mengolah itu menjadi makanan yang kelihatannya modern, tapi itu flavornya Indonesia, rasanya itu Indonesia gitu ya. Dan ini mereka bisa persentasikan, mereka jual dengan harga yang, yang ya, oh, sekali makan mungkin di atas lima oh, ribu ya, seperti itu ya. Oh, tapi kita tidak punya keberanian, chef chef kita tidak punya keberanian untuk melakukan hal seperti itu karena apa? Karena ada persoalan mendasar dalam dalam tradisi apa namanya? Oh, oh, makanan kita tidak disentuh karena yang paling fundamental itu satu persoalan utama. Saya pikir pendidikan gitu ya. Oh, pendidikan. Karena kalau kita mau belajar kuliner sekarang kemana? Oh, saya punya beberapa teman. Oh, nanti juga akan ada di sini Andre teman-teman saya dari Artsmen juga ada di sini Andre kalau nggak salah belajar masakan tuh nggak kemana ya uh, apakah sekolah ke sekolah tinggi pariwisata di sini uh, atau dia mulai dari sekolah menengah kuliner Indonesia gitu? Oh, setahu saya nggak ada nah, ada sekolah menengah ke kerajina kejuruan uh, sama sekolah menengah tinggi pariwisata di dua sekolah ini yang dipelajarin itu makanan Indonesia. Mungkin 20 sampai 30 persen itu pun yang dipelajarin uh, mungkin teknik memasak yang sangat sederhana gitu ya uh, seperti ibu-ibu PKK mempelajarin cara membordel. gitu ya ibu-ibu uh, PKK mempelajarin resep dari buku menu terkenal gitu ya uh, hanya seperti itu makanan Indonesia diperlakukan ya sebagai sebuah sampiran gitu ya belum sampai pada tataran sains ketika orang Prancis misalnya sudah bisa mengklasifikasi makanan mereka bahwa ini makanan nasional Prancis, ini makanan abad pertengahan, ini makanan uh, regionalnya dari Korsika, ini dari Prancis Tengah, ini dari Prancis Utara atau Barat misalnya gitu ya. Kita masih memperlakukan makanan kita, uh, chef, -chef kita juga yang diklaim sebagai chef gitu di sini sebagai makanan ibu yang yang jauh dari kita sementara kita makan sehari-hari tapi ini persoalan domestik di dapur ibu-ibu wad -ibu di dapur gitu ya karena apa tadi mereka tidak punya sekolahnya di sini Orang Indonesia kalau mau sekolah kuliner yang benar, sekarang harus ke Singapura. Uh, misalnya kita masuk politeknik gitu ya, uh, bisa belajar uh, world cuisine di sana. Itu yang dipelajari, semua makanan-makanan tradisional dunia yang dianggap menjadi ikon mak uh, makanan kuliner modern sekarang gitu ya. Salah satunya misalnya rendang, rendang kan diakuin sebagai makanan terbaik, oh, 50 makanan terbaik, versi CNN gitu ya. Uh, nah, persoalan-persoalan seperti ini. Kalau kita tidak pikirkan mulai dari sekarang ini, kita akan kegalauan Mr. Jokowi itu nggak akan terjawab. Kita tidak akan tidak akan punya duta duta besar nanti, duta besar dalam artian duta kuliner kita di luar negeri yang bekerja di kedutaan kutaan, yang menjadi menjadi wakil Indonesia di event, event internasional, atau orang Indonesia tidak punya ahli teknik pengolahan makanan yang benar. Kita tidak punya. Oh, scientific makanan sementara di, di negara barat makanan itu sudah menjadi bagian dari art dan science. Kita masih urusan ibu-ibu pkk di sini, gitu ya. Oh, untuk teman-teman semua yang ada di sini, saya berharap kalau ada yang tertarik dengan makan, kita kembalilah ke kampung kita masing-masing, ke dapur ibu kita masing-masing, memasak kembali, pelajarin kembali tekniknya sama tradisinya. Oh, di sini ada teman-teman oh, kita dari Azmi ya mari bergabung bersama-sama sehingga suatu saat beginilah makanan Indonesia. Ada rendang, ada arsik. Ada urap dari Bali, ya ada nesliwat dari Solo. Terima kasih.